Bikin syok, Syahrini tiba-tiba bahas hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Ternyata tabiat sang suami jadi penyebabnya. Pasrahkan saja. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Jester Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pasangan suami istri Reino Barak dan Syahrini memang selalu mengundang sorotan, apalagi jika menengok kisah cinta keduanya di masa lalu. Bumbu cinta segitiga dengan Luna Maya sempat membuat kehebohan. Kini setelah 2 tahun lebih menikah, Syahrini yang selama ini tak pernah buka mulut soal masa lalu sang suami dengan Luna Maya, justru mendadak membahasnya. Bahkan hal ini ia ungkap dalam sebuah panggung yang ditonton jutaan orang. Usut punya usut, ternyata sifat Reino Baraklah yang jadi alasannya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Simak ulasannya. Syahrini mendadak bahas soal masa lalu suaminya. Selama ini tak pernah membahas soal masa lalu suaminya. Belakangan Syahrini belak-belakan soal pribadi Reino Barak. Ia mengakui kalau suaminya adalah sosok yang sangat romantis. Namun saat disinggung soal kemungkinan suami akan selingkuh, Syahrini malah menyinggung. Hal ini diungkapkan Syahrini saat menjadi salah satu bintang yang menjadi pengisi acara dalam HUT SCTV. Tampil bersama Iwan Fals, Noah, Rosa, Reza Artamevia dan juga Inul Daratista, Raisa dan artis lainnya, Syahrini seakan menjadi penyanyi yang spesial. Selain menyanyi, ia memiliki segmen sendiri untuk melakukan tanya-jawab dengan pembawa acara, yakni Andika Pratama dan Raffi Ahmad. Andika Pratama dan Raffi menanyakan seputar pernikahan Syahrini dan Reino Barak soal perselisihan selama lebih dari setahun berumah tangga. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak RB, kata Syahrini. Wanita bernama lengkap Rini Fatima Jailani itu menegaskan bahwa lebih dari setahun menikah ia benar-benar tidak pernah ada keributan kecil dengan Reino. Ia pun memuji perilaku sang suami selama ia menjalani rumah tangga bersama. Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat, selama itu nyata tidak pernah berselisih karena Pak RB romantis, ucapnya. Rezekinya mengalir deras bak air bah, rahasia kelancaran rezeki Syahrini terbongkar. Paranormal ini singgung benda tak lazim di tubuh istri Reino Barak. Sejak menikah dengan pengusaha tajir Reino Barak, kehidupan Syahrini semakin menjadi sorotan. Sejak dulu Syahrini memang dikenal sebagai artis yang memiliki gaya glamor. Gaya Syahrini pun semakin glamor sejak dinikahi oleh Reino Barak. Kini hidup bergelimang harta, Syahrini semakin jarang menerima job manggung. Syahrini kini tampak lebih fokus menjadi istri Reino Barak. Melihat kehidupan Syahrini saat ini, banyak masyarakat yang iri pada penyanyi yang akrab disapa Inces itu. Sebab rezeki Syahrini datang bak air yang mengalir deras, usut punya usut Syahrini memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik rezeki ke dalam hidupnya. Daya tarik Syahrini itu pernah diungkap paranormal Mbak Yu saat masih hidup. Hal itu diungkap Mbak Yu dalam tayangan YouTube Star Pro Indonesia. Menurut Mbak Yu, Syahrini memang memiliki daya tarik untuk menarik rezeki. Namun Mbak Yu juga melihat adanya hal lain yang membantu Syahrini mendapatkan rezeki tersebut. Memang ada sisi manisnya, beberapa hal alami ada. Cuma ada beberapa tambahan yang saya lihat itu bukan alami, kata Mbak Yu. Mbak Yu menyebut benda tak alami itulah yang menarik rezeki ke dalam hidup pelantun sesuatu itu. Suatu penambahan yang bikin orang menarik dan untuk nyari rezeki dan kepercayaan. Saya lihat ada beberapa titik dan emang dia juga punya satu kelebihan dari leluhurnya juga ada. Ditambah tadi dia mencari satu hal untuk menarik rezekinya dengan caranya dia, terangnya. Sayangnya Mbak Yu
juga enggan menjelaskan lebih lanjut soal detail hal tak alami yang ia sebut itu. Syahrini hamil, perut kian membuncit jadi sorotan saat pamer foto di Singapura. Sudah 3 tahun menikah. Lama tak terdengar kabarnya di layar kaca, Syahrini kini muncul dengan perut kian membuncit hingga jadi sorotan netizen. Syahrini hamil? Perut Syahrini disebut kian membuncit setelah diselidiki para netizen dari foto Syahrini saat berada di Singapura. Saat itu Syahrini sedang mengenakan baju hitam. Dia tampak memperlihatkan perutnya yang membuncit. Begitupun dengan foto-foto lainnya ketika penyanyi yang terkenal berkat jargon seperti itu kini menetap di Singapura. Seperti saat foto pakai baju warna oranye. Alhasil banyak yang menduga kalau istri dari Reino Barak ini tengah mengandung. Potret tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syahreino. Lewat kolom komentar, fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini lagi mengandung. Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya. Sudah 3 tahun tepatnya pada bulan Februari 2022 nanti pernikahan penyanyi Syahrini dan Reino Barak. Tentunya berita soal kehamilan Syahrini, istri Reino Barak, memang sangat didoakan semua pihak agar bisa segera terwujud. Namun kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto terbaru di Singapura. Beberapa hari ini, isu Syahrini sedang hamil pun dikait-kaitkan dengan ramalan Mbak Yu. Ternyata Mbak Yu ternyata sudah memprediksi soal kehamilan Syahrini jauh sebelum ia meninggal. Bahkan kehamilan Syahrini pernah disebut Mbak Yu tak akan lama lagi. Pasangan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah absen dari pemberitaan. Bahkan sejak hari pertama pernikahan keduanya, mereka seakan tak pernah lepas dari pemberitaan. Syahrini pun kini belum dikaruniai buah hati, meski sudah lama menikah dengan mantan kekasih Luna Maya. Ya, kehamilan Syahrini bak ditunggu para fans setelah ia menikahi Reino Barak. Syahrini yang diprediksi akan hamil, tetapi memang memakan waktu yang lama. Adapun kehamilan Syahrini ini sebenarnya ditunggu oleh banyak pihak, terutama oleh keluarga Reino Barak. Syahrini dan Reino Barak memang sudah cukup lama membina rumah tangga. Tak banyak yang berharap dan mendoakan pasangan ini agar segera mendapatkan momongan. Meskipun umur Syahrini dan Reino Barak sendiri sama-sama tak lagi muda. Bahkan banyak fans yang sudah lama menanti-nantikan kehadiran Baby Jepsun, buah hati idola mereka. Namun sayang sampai detik ini Syahrini belum juga membagikan kabar bahagia kehamilannya. Hal ini sebenarnya menjadi perbincangan di tengah sorotan bagi keluarga kecil mereka. Tak sedikit pihak yang ikut memprediksi kapan sebenarnya Syahrini akan hamil anak Reino Barak.